Braan ke sapa sing duwe kenangan ning Braan kene Kediri Tulungagung Blitar. Alhamdulillah ini kita wis sampai Braan. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wis sampai omah Kertasono. Pas adzan, tekan kene pas adzan. Persun sangat mas. Kenapa? Tuh, kini Pak Grepa Edi, Mas Didi, Mas. Gak apa-apa mas. Persun. Alhamdulillah. Sampai oh guys. Oke guys, kita pulang. Kita pulang. Akhirnya sampai rumah, kita sama lagi setelah sekian lama. Sekian lama. Lama lumayan ya, mungkin ya setengah tahunan. Dewek dhewe ada yang nembelis perang ngantuk. Gak ketemu mama nih ngapi dek so. Tuh, mas tuh mulai di rumah. Oh mulai di rumah. Terus kita tak boleh. Gila guys. Jadi yang belum tahu rumah ya. Kertasono, ya ini. Pak supir ket nganu layar ngarep sih guys. Oke. Mungkin DC pengen ngerti ya kok. Mbak Jami ngerti nek daripada ngulik video-video lawas. Lah iki guys, ini adalah rumah Kertasono bagi sing urung ngerti ya. Lah seperti ini omah Kertasono dari bisa, depan. Iki bisa enek pagri. Pagri. Pagri gaib. Enek nise pagri opo? Masak tenan. Enek, pagri kok ngene iki lho. Sing jerune enek sini iki lho. Lah terus ning di pagri? Perasaan nek aku ning kene ora enek pagri deh. Halu iki. Halu ya. Halu. Kok depan kok iso dikek pagri. Jode. Ning enek ati dua mobil. Kok mikir sih orang-orang. Jadi tumbuhan gedung pacar. Dia sanggup kutekan mama. Ya. Ai. Betul. Gedung pacar. Ada di lagi. Ini ada building. Monggo yang mau building. Iya. Keluar yang cerepel. Jadi menteng kalau seperti biasa Dewi pas itu. Soalnya neng gurike naik kewane. Oh no. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Lu mama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai omah Kertasono. Nggih. Sehat ae, Nek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya setelah sekian lama Adi sekian lama pasti Ngawi ketemu, saya ketemu. Ketemu mama pas sepedaan. Sepedaan di Ngawi. Acara-acara di Ngawi. Gue, alhamdulillah. Tenang. Sehat selalu, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So he gets cut nih kerja. Alhamdulillah lu. Udah sampai rumah Kertasono lagi. Halo guys, semuanya sehat selalu nggih. Amin nggih. Iki tekangane apa? Wong buka parel kan. Parel. Ini tekan. Sing biasane agresif. Lho lagi. Ya Allah tambah. Halo guys. Tambah lemu ya. Drop the cookie. Tambah cak. Salim. Cium. Ambil aku cium. Lu gumbul, guys. Gumbul, kayak om. Om, maaf.
Duh, ya ampun. Halo guys, Be. Halo guys. Halo guys. Wani santai. Udah makan belum? Udah. Udah. Masa? Kowe martabak sitok entek ada ge lho. Sampai kurang. Tapi langsung mutah. Ya setiap nganu kan duwe iku dhewe-dhewe ya. Cuman bocah iki mangane oke, tapi nek kuwarken muntah. Muntah. Apa ini? Apa itu? Ini minyak parfum. Tapi aku beli yang baru. Beli yang baru. Warnanya apa itu? Warnanya apa ini? Ini. Warnanya hitam. Biasanya bahasa black. Inggrisnya black. Apa hitam? Black. Kalau putih. Putih iku white. White. Merah. Merah iku Pinter. Om bagus boleh minta? Boleh. Alah. Makasih. Cuma seharian toh. Ya ampun saya kecetan ya. Para kangen sama Om bagus enggak? Sama Oma juga. Kecetan guys lo. Ini lo, dikit kayak sakal lo ya. Wah, ini gendong yo. Abot ya, gak mau. Berarti bunda ini gak kuat. Tapi rasanya strawberry. Rasa strawberry. Om mau tanya, Parah makannya sehari berapa kali? Berkali-kali. Oke, guys, alhamdulillah Dewi sampai Oma. Sampai Oma lagi. Alhamdulillah. Masyaallah. Disipilnya lanjut nah, guys. Iki arep leren dhisik. Emang ade first time ade numpak. Numpak bagong ekonomi kuwi pewenak jebule biasane kan ade WK menuhi to. WK Golden kuwi. Kan maksudnya golek cepete. Kuwi barang ben gak mudah, mentek ngawur. Baru to apa ini? Baru. Boleh. Punya apa? Punya permainan game banyak. Game-nya nanti. Iya. Permainan game kuat. Biasanya nek kene awake dhewe dicocot. Lah iki dicocot. Bohong kok ini. Langsung saja. Maaf. Ini mau dicocot. Maaf. Ini kok potongnya. Lihat ini. Biasanya kan turun rumah kan langsung jujur kan di melayu kok. Dirangkul dibiki mak beleng. Iki masuk. Iya ya. Potongnya lho. Ini udah makan tadi udah makan ya? Iya. Sarapan udah? Sudah. Pakai apa? Pakai apa? Indok. Pakai indok. Senangannya indok. Karo tahu. Karo ome, om tio yo. Indok senangannya. Balado. Tahu balado lo guys. Ini ada mobil. Ada mobil lewat. Ayo masuk saya. Masuk saya guys ya. Kita istirahat dulu kok lanjut nih. Spill tipis. Warnanya rumahnya diganti guys. Diganti. Apanya yang diganti putih? Duduk. Ini kanggo bae yo nek delok mau DC dan semuanya yang belum ngerti. Ini ruang tamu sini set. Nah, ruang tamunya seperti ini. Ini dulu kursi ini dulu juga pertamanya kursi ini mama sudah beli, cuman kursi ini rusak. Ya. Kursi ini rusak, terus mari ngono dapat rezeki itu mama dari Om Lampung. Alhamdulillah. Terus dibenahi. Ganti jadi cantik seperti ini karena awalnya kan brodol ya. Bagus. Ada pesawatnya cantik pink. Wah. Terus ini foto-foto ini foto zaman dulu. Kau gombol banget. Ini super jumbo ya. Ini pas
pas bergelubung bumi. Mama lagi cemoke jaman kaspir oke okay, gini iki di sini gak salah rawa pitulas ya rawa pitulas tulisannya ya terus Farel ini fotonya Farel pas sekolah lulusan di sini ya dan ini adalah foto almarhum ayah. Ini udah sakit nggak bisa operasi ini wisuda pas mbak I wisuda iya ini semoga almarhum bahagia di surganya. Amin. Selalu. Amin ya Tuhan. Ada para prayoga. Oh iya. Para prayoga sih. Besok para prayoga toh Muhammad Farel Al-Fariski. Tapi lama aku masih kecil. Pamar Farel. Apa? Lu. Bingung karena dia blub. Aku tak seneng, wes seneng ngarep toh. Ya oke. Okay. Dan kita lanjutkan lagi. Dan ini ada apa sebenarnya mahar kawin pas kembali nikah 2017. Terus ini fotonya, ini foto suaminya. Cuma memang apa suaminya Mbak I kerja, jadi pulangnya cuma seminggu itu naga Jumat, yo Sabtu. Sabtu Minggu. Senin isu naga Minggu sore balik ini Surabaya. Dan ini alhamdulillah YouTube Google AdSense foto kontan siki jenis kurang sitok kayak Mas Bagus kayak gak foto bunda jenis ada bunda nampak ini gak pede dong wajah kucing dalam lagi jenisnya siapa bunda tapi jenisnya pak jenisnya siapa Grandpa tapi lah ngomongnya bunda ayah bunda. Oh, grandpa ne para? Bukan. Duh. Lah, aku ngomongnya grandpa. Aku ngomong. Bisa koper. Iya apa tiki? Aku terani. Iya. Nek mau Jawa kak, nek mau kadang mau Jawa kak oleh ngomong apa? Antep. Oh iya antep. Koper. Oke guys, kita lanjut ke belakang. Oke. Iki ruang sip delok iki. Ini iki. Ini di TV. Mana? TV-ku baru TV-ku. Tadi deh. Spill itu rumahnya. Aku ya stop. Ora ya. Ini ada iki sepeda. Sepeda iki gon dolanane Farel. Dolan Farel. Ini nanti saya bakar ya, enggak apa-apa. Aneh-aneh. Enggak boleh. Belakang. Oh, anu, apa jenenge? Mananku semuanya. Ben. Sudah. Oke guys, selanjut ini kita ke dapur bersama Mama lagi masak. Ini dia bolanya. Berikan lele. Oh ya nanti ya. Terus. Oke, lele, tahu goreng. Nah. Di sini topan ya. Udang ini jam milenes masak udang jadi tepung ini jadi tepung karena mama siapa mah siapa pemilisannya mah iya halo pemilik halo pemilik online selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat. Iya sehat. Aku sebagai abi yang ngomong. Iya, kangen banget sama mama. Iya, masak apa nih? Udah pasti pengen masak apa nih? Masak apa nih? Masanya mama ditekoki masak apa nih? Aku sebagai family online loh, Ma. Mama masak apa? Masak ikan lele sama udang. Wow, enak sekali. Tempe. Alhamdulillah. Ini share kamunya belum dimasak, guys. Oh iya. Wah. Mau bikin masakan kangkung lah. Karena memang apa jeneng dek mau apa nganu guys Mas Aji ngomong nek gone mama nek mah nek masak ngenteni awake dhewe teko ben anget ben panas ngono. Mama. Dalam. Ini udangnya guys. Udang crispy. Makannya buah-buahan. Siapa?
Oh, kelinci. Kelinci. Baru suka buah. Biasanya dhewe nek mulih gak tau kabar-kabar gitu. Blulus, blulus. Tapi awake dhewe ngomong ning mama, hari ini awake dhewe bali. Terus mama teko pengen dimasak opo le. Terus awake dhewe ngomong oseng kangkung, tahu tempe, lele, ternyata. Tapi apa jenenge masake nek awake dhewe pas? Mulih. Mulih. Wis sangat anget. Sangat anget. Teh, tak boleh. Ini kan masih goreng. Lele. Ini goreng kristal mama. Mantap. Ah, iki pitake padha angkrem, guys, lho. Angkrem pitake lho sing iki bareng-bareng iki dhewe. Pitake-pitake. Alhamdulillah, guys. Kae saloke wis sapa? Wis gedhe-gedhe sak mono kuwi. Siap bakar burung naik ke kecil ke manggang sawah kan temrompet bukan apa ini buat mainan ini mainan kan? Apa ini buat mainan pasir oh main pasir buat mainan pasir ini mainan pasir pas dulu aku iya makanya dibuang makanya tak boleh mau tanya bunda gimana bunda ke Kediri sama bunda mami iya oh acara apa? Tapi, acara guru bunda ya? Guru TK tapi guru bunda apa? Bunda punya apa itu? Apa? Punya bis oh naik bis? Iya oh kok punya bis? Raja oh bisnya raja ini kok? Yang kaya apa itu yang kaya ama tadi oh iya yeah. Ama juga lupa bisnya raja iya yeah. Pulangnya kapan? Pulangnya? Yo kapan? Jadi pulangnya sore. Oh pulangnya sore, oke. Okay. Oke mentoke, yes mentoke. Cuman gubuk ceritane awake dhewe gubuk nanune asmarane hancur ketara angin udane hancur guys. Wong jenenge terpal kudanan sak bendino angin panas ya. Jong. Jong. Ketara angin hamsong kaya ngene. Ini iki kanggone pas apa ga udan ketara udan kena angin. Oh iya. Ini. Oh karep sitok kae mendoke. Sing cilik do mati karep sitok. Jenenge akeh wolu terus mati. Do mati karep sitok kae. Bebek sukanya air kotor sukanya. Iya, bebek sukanya air kotor. Bebek sukanya air kotor. Oke. Sapa sih pemirsa saya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Oh, iki wes arep lulus ya? Lulus e. Iki semester loh. Semester loh. Ditanya Om. Lulus e. Semester piro? Semester piro? Semester 2. Semester 2 wes arep lulus kan. Wes arep percaya. Lah kok nek lulus pengen kerja ning ndi? Pengen kerja ning ndi? Guys yang belum tahu adik-adik wis ini Kertosono. Heeh, iki sing sekolah. Ya, mari ya bentar ya. Kamu ngucap selfie. Bar oga angen-angenmu Cermono bar lulus sih pengenmu ning ndi? Lho ya tuh pengenmu toh kekarepan tujuanmu arep piye? Endi arep kerja endi? Surabaya apa endi? Luar negeri. Apa di bengkel apa di kan kene masjidnya akeh guys dadi gentenan adane soalnya kene masjid akeh masjid musola oke kono langgar mainan yang selainnya aja biar nanti karo kumpul seneng gue, ya mungkin ini kan semester siji guys, kan biasanya kan itu semester loro loh, mau semester loro lagi ya, kalau nggak kan mesti kan bulan mainan kan, April Mei di lungkas gue wes lulus. Eh kau jurusanmu apa tuh ya kok lali aku? Jurusanmu mesin, sepeda motor. Ya mungkin kau harus pergi kerja di Astra. Astro wong pinter-pinter ya.
Yo, tunggu dinunggu ya guys, kok baik kok sampean nenek info. Mas, peluang kerja neng gini sampean kok kasih info ya guys yo. Baik lo ya. Baik mas, teh baik deh. Iki pengen golek pengalaman si neng enti ngono. Penting sekolah internal jurusan sholatnya jogo ngaji, wi, pokoknya jujur. Nomor si cik jujur. Kerja keras. Nah, so next jadi pun nih mesti kudu terus ngekei sing terbaik kan lu sing dikerja di kuduin menampilkan sing bu iso nih bu sing sepatu nake maksudnya gua aja sampai ngecewa nih aja sampai ngecewa nih jadi kok kebiasaan nih ngomas lo menok gue sing turu apa sok mama gue terus nganu dur kepengen apa kisuk nawi mulai kerja besok gue gak iso ngono gue udah dilangi. Oh, no. Sing pinter lah pokoknya. Di jurusanmu nganu ya, apa? TSM, guys. TSM, guys. Moga-moga bae nek peluang nanti-nanti ngono info ya, guys. Besok nek dhewe pengen cara pengen mandiri sik ya toh, pengen golek pengalaman ning jobo kan. Gak popo, kok ben dhewe ben ngerti pengalaman-pengalaman jobo dhisik. Mari ngono engko nek wis entuk pengalaman kok setahun nganu dhewe ben ngrasakno golek dhuwit. Ora kosone ngene iki lho golek dhuwit. Mari ngono kok bae dhewe pengen ning luar negeri. Yo ben ning luar negeri gak popo. Apa pengen ning ndi kan rezekine dhewe-dhewe. Sementing iki wong mergah iki kuncine iki jujur. Wis kita nomor 1. Jujur lan ibadah aja ditinggalno. Nomor 1 ibadah. Setiap gajian jolali pokoke esuk menek mergaya yo setiap gajian piro jolali mbok sisihno kanggo nek kowe duwe kenalan anak yatim yo kekno kuwi sing cilik-cilik wi diwenehno wi wajib wis hal yang wajib kowe ngekeki anak yatim sing cilik-cilik ora petang piro sak ikhlasmu lah pokok kowe setiap gajian kudu mbok longi kanggo sedekah wis wi kuncine lancar wi wis pokoke salate tapi aja sampai klendrian penting salate kuwi penting salate ngaji malam Jumat dengan ayah lancar ngaji yo ben sembengane pas sing selama intine positif sing mbok jupuk ya awake dhewe support yo intine support pe pengen ning ndi ngono omong kok ini ngomong mama intine ngomong pengen ning kene pengen ning kene pengen ning kene ngono awakmu ngomong selama positif insyaallah selama mas-mas sing ngene iki iso bantu yo dibantu kan mesti kan ada kan kalau masih terus karo dite yo ngomong pas pengen opo pengen ndi masih iki aku wis enak sing nggowo umpama ning Malang. Ngomong iki wis ngene Mas, opo jenenge wis entek kontrak opo terus baru dik iki nek kabar iki kok pamilo main kerja ning luar negeri opo piye ngene opo kudu tak wangi. Iya ta Mas. Endi? Ning bare. Hati-hati lho. Arep ora apa iki kok? Apa sapa ngerti ya dhewe usahane gede karo awake dhewe yo gak popo yo to. Cuman kan biasane kan bocahi pengene dhewe ngerti WC dunyo nyoba gak karo awake dhewe tapi ben golek pengalaman sing ning jowo di WC. Jadi bener-bener ngerti apa dunia jowo kerase wong golek dhuwit piye. Jadi gak cuma apa jenenge mari lulus sekolah terus mari enak-enak wong kan gak mesti kan ben rekoso sik. Ngerti karo realita nek kehidupan mari lulus piye kok piye. Oke guys, alhamdulillah ya memang wis sampai Kertosono dengan selamat. Alhamdulillah liburan telah selesai. Payahnya tandeng gaya nyambut gaya kembali ke realita hidup. Kembali kerja keras. Oh, kehidupan aja di sing sing sak bener-bener ya toh lah. Nge-fly lah bahagia wis. Alhamdulillah wis tanak wis ibarat kata yo adil setelah itu undur rencana. Oh, Bali kan ngangen nih tapi jadi yang kerono pengen kan oh besok Bali nih kudu rono kan dicek nek wisata sing urung dijumpai dadi nabung kita nabung dulu mulai dari sekarang disisihne khusus buat liburan dadi kok ben iso dolan rono dolan rene ngono kuwi yo guys yo syukur-syukur besok rezekine akeh iso ganti ngejak keluarga kan seperti itu harapan doa kan ngono kuwi to guys bar kata dadi sekali terus pas ning kono bareng yo ade pas di Bali sembarang terima kasih banyak buat Mas Ibnu Mbak Widya yang sudah bener-bener moro-moro
ceduduk nol guys. Moro-moro ki adik ki gak kontak, gak opo, gak piye. Moro-moro kling klong nol. Terus moro-moro aku iki, pas adus dek ki jawane menikmati. Ya, hati-hati. Hati-hati ya sama lok sing aneh-aneh. Apa jenenge mari ngono ki kling sapa ki? Iki kan dek kan menikmati kungkum ning betap ning mriki ketok ning samping ketok guys. Untung nek ndelalah ki wis dek wis mlebu ning kamar mandi. Terus menung-menung kok bingung dek. Terus kling sapa apa ki kuwi ngono? Tak kira telepon apa-apa ngono. Tamu ketok tamu. Sapa? Tak kira malah tamu ku Mbak Winda guys. Soalnya enak tau family online ini Mbak Wendawi sampai apa wirawiri lewat neng jimbaran kuri ngasih pengpinduk udanan neng kok resep udanangin kan ngono wekat lah apa gur pengen ketemu ada gur pengen foto lo udanangin di nekati masa Mbak Wendawi terus mari ngono teko satpam gak didudoi, teko resepsionis gak didudoi kan biasanya neng hotel kan privasi jadi gak didudoi ya terus mari ngono sampai pokoknya ninggal nomor neng gue nih satpam barang ning gone satpam terus mari ngono terus akhirnya untuk nomornya dhewe terus apa janjian sesuke akhirnya sak urung budal kerja nyempetne marani awake dhewe meneh njaluk foto alhamdulillah wis ketemu sehat selalu ya Mbak Wenda di Bali semoga panjang umur murah rezeki selalu amin. Sampai wah awake dhewe wah kok sampai kok ngene lho maksudnya pengen ketemu adik kok direwangi sampai udah nangin rakar-karo nyujik di tuwekati nyujik di nganu terus Mas Ibnu bareng karo sopain Mbak Lydia bareng moro-moro ceguguk tingklong terus dikai oleh-oleh sama nubiyane enak sarung enak datang bengek kanggo mbae kanggo Arya kowabe juga enak guys kanggo awake dhewe terus sik ditambahi roti apa pe susu bareng kuwi sak kotak gede ngono kuwi guys lho iki lho dadi bener-bener matur suwun banget mau apa iki intine dhewe agak bersyukur buat Mbak Endah alhamdulillah iki adewe sampai Kertosono pengalaman yang luar biasa makasih banyak buat Mbak Endah buat semua subscriber alhamdulillah pun disukani tiket tour pengalaman yang sangat luar biasa sangat. Dari hotel ke hotel dari yang ada orang mudeng pengalaman hotel iki hotelku sampai diujak wong akeh ya iso ora masalah terus yang penting yo ade kan rally yo ngono kuwi ya pengalaman ya. Sampai awake dhewe ngerti kono ngerti kene alhamdulillah rabbil alamin saiki apa jenenge wis ngerti lah wis ngrasakne ning kono ning kene ning kono ning kene karo Mas Ibnu Mbak Widya barang yo didoi hotel sing kono udah kene hotel sing gawe digede sing dinggo kae Miss Universe 20 presiden barang kae ya didudoi dadi yo alhamdulillah pokok sehat selalu Mbak Widya barang karo Mas Ibnu semoga doa kita semoga sampean dan semua subscriber yang belum dititipi momongan semoga segera dititipi momongan amin pokok sehat-sehat ya nggih soalnya Mas Ibnu kuwi ning gone kono kuwi ning kerjane ning hotel kuwi ning Ritz-Carlton kuwi trainer guru yoga trainer yoga bagian gue loh guys ini dia trainer trainer yoga mas Ibnu Fusini Mbak Widya guys neng hotel Ritz Carlton buat Mbak Widya pokok panjang umur amin. Sehat selalu lancar subscriber kabeh matur suwun wis di support sampai saiki dan awak dhewe wis iso bali neng Kertosono ketemu mama ketemu apa para keluarga Kertosono pokok alhamdulillah amin. Sehat selalu lah pokok buat jadi awak dhewe bisa mengambil pelajaran penting dengan perjalanan kali ini dan ada alhamdulillah ini dengan Bali ketemu dulur nah ketemu Mbak Widya, Mas Ibnu sama Mbak Wenda alhamdulillah matur nuwun muga-muga bisa ketemu maneh amin dan semoga dewe bisa ketemu karo pamirane semuanya yang di manapun umpama dewe dikai kesempatan iso dolan di dinding iki wayahe tandang gawe wayahe mergawe cuman ki engko madune sak urung ae soalnya kok ya banyak jenis banyak sing teko madu do teko kabeh lengkap
madu sudah lengkap, cuma naik dhewe kan rencananya buka kuingko naik wes bener-bener siap kabeh mas, tuh siap kabeh ki apa mas, rencana ki arep ngurusi PRT nih barang wisik lagi kuingko buka ngono, jadi kan dirampung nih kabeh soalnya bangunan yang online ku neng gue TikTok kuwi oh gak iso naik gue naik PRT nih kuwi ngono. Apa maksud PRT sing sangka awake dhewe nek madu kuwi wis PRT sangka awake dhewe njupuk kuwi wis PRT wis lengkap kabeh apa enak di pengen awake dhewe kan sing bener-bener sangka nggone dhewe ngono wis PRT ngono kuwi pandungane wis mung proses ngurusi kuwi dadi ngurusi pisan karwane iki leh montang-manting sik ning ngarepe ngurus kono ngurus kene ngurus kono tapi kan ku akhirnya sak mengarepe wis kepenak kan dadi dhewe iki luwe kowe ditekunin distribusi maneh bakulane terus TikTok-e bareng ya di opane tenanan YouTube-e ya tetep terus gaspol pokoke bakulane terus pokoke gitu langsung tam enak tam, tam, tam. Enak ini parah suka ini tam 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 langsung ini lo enak kabeh enak ya deh kabeh enak pokok sehat-sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantun-mantun sahabat sehat cendak indah sehat selalu untuk semua sahabat tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.